kita memuji Tuhan. Siap puji Tuhan hari ini dengan dahsyat? Bersikap kita memuji Tuhan, kuasanya turun, kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi. Haleluya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya.
Mau memuji Tuhan lebih lagi? Amen. Mari kita bangkit berdiri. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ku diberi kuasa. Terima kasih untuk hari yang indah yang Kau berikan kepada kami. Kami berdoa supaya makin hari Engkau membuat kami makin indah di hadapan Tuhan.
Terima kasih dan kami bisa menjadi makin indah jika kami senantiasa ditaburi benih firman Tuhan dan kami melakukan apa yang kami dengar. Karena itu pada saat ini kami menyiapkan setiap hati kami sebagai tanah hati yang baik, supaya benih firman Tuhan yang berharga yang akan ditaburkan tidak berlalu begitu saja. Untuk itu bersatu hati kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi segala bentuk kuasa kegelapan yang ingin mengganggu hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati mengakhiri dengan amin. Shalom. Jika saudara dapatkan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat juga yang menyaksikan melalui YouTube dan First Media. Tuhan Yesus memberkati. Sebetulnya hari ini bukan topik khotbah yang saya bikin, tetapi melihat berita-berita perkembangan zaman, ya. Jadi saya membuat firman Tuhan dengan judul Mental Health, kesehatan mental. Ini penting buat para orang tua di tempat ini. Kalau anak-anak saudara tidak mengikuti ibadah karena masih di bawah anak remaja, saudara wajib memberitahu nanti di rumah. Adik-adik yang remaja, dengarkan yang baik. Sebab ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita saat ini. Kita mendengarkan dalam kurun waktu 2 bulan terakhir di Indonesia, berita-berita yang mengerikan, bagaimana 7 anak remaja di bawah umur memperkosa seorang anak remaja dan mati karena 7 yang memperkosa. Bagaimana penjual gorengan dibunuh, ya, dan diperkosa. Dan banyak sekali berita-berita pemerkosaan. Terakhir, seorang guru ngaji ditangkap karena dia mencabuli. Dan ada lagi pemimpin pondok mencabuli 17 yang dicabuli laki. Jadi sekarang anak laki dan anak perempuan sama-sama harus dijaga. Yang setuju katakan haleluya. Jangan saudara pikir, oh anak laki tidak perlu terlalu dijaga seperti menjaga anak perempuan. Sekarang dunianya sudah terbalik. Iblis menyasar untuk merusak anak-anak laki. Sebab kalau seorang anak diperkosa laki, nanti besarnya dia pasti akan mencari mangsa juga untuk melakukan sodomi. Jadi itu berkembang biak dengan luar biasa. Karena itu judul khotbah hari ini adalah kesehatan mental, ya. Dan kebetulan tanggal 10 Oktober 3 hari yang lalu diperingati sebagai World Mental Health Day, hari mental, kesehatan mental sedunia, 10 Oktober. Dikatakan bahwa kesehatan mental, ya, kesehatan mental ini adalah sama pentingnya seperti kesehatan fisik saudara. Hidup kita itu dipengaruhi oleh pola pikir. Orang-orang yang
mentalnya tidak sehat. Itu karena dimulai dari pola pikir yang tidak sehat, yang tidak baik. Jadi pola pikir itu sangat penting. Bekas Kaisar Romawi Marcus Aurelius mengatakan, kebahagiaan hidup saudara itu tergantung dari kualitas pikiran saudara. Saya ulangi, kebahagiaan hidup saudara itu tergantung dari kualitas pikiran saudara. Kebahagiaan bukan ditentukan oleh kekayaan, kepandaian, jabatan, tetapi yang utama adalah pikiran, ya. Dan pepatah dari Kaisar, mantan Kaisar Romawi, Jenderal Marcus Aurelius ini saya sangat setuju. Saudara-saudara, seminggu yang lalu kami di grup dosen STDI ya mendapatkan berita yang mengagetkan. Yang sebelah kiri ini pendeta GBI Rock, salah satu pendeta GBI Rock di Surabaya, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Ronald Prawira Daniel MTH. Dia rekan dosen saya ya. Waktu tahun lalu wisuda STI dilakukan di Hotel Sunset 100 di Sunset Road itu, sesudah wisuda, kalau wisudawan dan orang tua kasih kotaan lalu pulang. Tapi kami dosen-dosen ke ruang sebelah, ke ruang makan, dan kami makan prasmanan. Saya ingat betul, saya duduk satu meja dengan Pak Ronald, istrinya, dan Pak Marcus Lewi dan istrinya yang juga dari dosen dari Surabaya, dan kami ngomong-ngomong. Sehari sebelumnya ada rapat dosen, saya duduk persis di sebelahnya Pak Ronald dan kami ngomong-ngomong, ya banyak tukar pikiran, dan dia bilang, Pak John kok banyak ngerti soal GBI Rock, dan saya mengatakan ya, dan saya cerita begitu. Orangnya ini sangat baik sekali ya, Pak Ronald ini sangat baik sekali. Dan yang di tengahnya adalah anaknya yang bernama Rafael ya, ini dia. Rafael birthday yang ke-18. Tetapi minggu yang lalu dia kuliah di Universitas Kristen Petra Surabaya. Di handphonenya dia menuliskan hanya satu kata, thank you. Lalu dia loncat, ya, loncat. Dan ini diambil dari tenaga kebersihan di Petra, ya. Saudara bisa lihat di YouTube-nya, itu dikeluarkan YouTube-nya pernyataan Pendeta Ronald Prawira, bukan kejadian bunuh dirinya, pernyataannya. Saudara bisa lihat di YouTube itu. Jadi akan saya sitir sedikit. Dia itu mempunyai penyakit jantung, sehingga waktu dia mau melihat jenazah anaknya dicegah oleh beberapa rekan, nanti takutnya ada apa-apa. Tetapi dia berkata, dia harus masuk, ya. Dan waktu dia masuk ke ruang jenazah, dia mengatakan muka anaknya itu hancur. Dan dia hanya bisa mencium keningnya saja. Dan dia berkata, tidak ada masalah kalau orang-orang menghujat dia sebagai pendeta, kok anaknya bunuh diri. Silahkan kalau mau menghujat, saya tidak masalah. Karena bagaimanapun juga Rafael ini anak saya. Jadi saudara mesti memperhatikan kelas seperti pendeta, anaknya bisa
bunuh diri. Seminggu sebelum kejadian ini, di Universitas Ciputra, Jakarta, seorang gadis wajahnya cantik loncat dari lantai 27. Ya. Jadi hal-hal semacam ini sekarang sudah mulai melanda. Kapasitas bunuh diri itu bukan hanya untuk orang yang frustrasi sudah dewasa karena pernikahannya hancur, pekerjaannya di PHK, masalah di kantor, tetapi ini sudah melanda anak-anak. Dan saya punya satu kejadian traumatis di mana anggota kami dulu SMA ya, betul ya, bunuh diri, gantung diri di rumahnya. Besoknya adiknya yang masih kelas 1 SMP itu ada suara, kamu gantung diri juga. Jadi saya yakin orang yang mau bunuh diri itu pasti ada dorongan kekuatan yang membuat dia berani. Saudara bayangkan saja, saudara naik ke gedung 27 lantai, saudara begini, lihat ke bawah, pasti gemetar. Kalau dia sampai berani loncat, itu ada dorongan, kuasa yang mengatakan loncat. Dorongan itu tentunya kuasa iblis. Karena iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya, your mental health is a priority. Kesehatan mental saudara itu prioritas. Mari kita katakan bersama. Kesehatan mental saya itu prioritas. 2, 3. Kesehatan mental saya itu prioritas. Nanti saudara di rekaman YouTube-nya bisa melihat ini, ya, Hand of Mental Health. Jadi ini apa saja, ya, untuk supaya mental saudara sehat, sleep and rest, food and eating habits, relationships and emotions, ini exercise and mindfulness, ini creativity and pleasure. Dan ini sudah bisa melihat semua apa yang sudah lakukan supaya mental sudah sehat. Ini bukan porsi saya, sebab ini porsinya dunia medis. Karena itu sudah dengarkan lagi di YouTube-nya, lalu sudah stop pada saat rekaman ini. Akhir-akhir ini makin banyak terjadi yang namanya bullying. Bullying itu sudah terjadi dari dulu, tapi makin lama itu makin merajalela. Bullying bukan hanya di sekolah, tetapi juga di tempat kerja, ya. Tipe-tipe bullying itu ada bermacam-macam. Yang kita sering lihat kan secara fisik, dipukuli. Ada kasus 2 minggu lalu, anak seorang anggota DPR, dia dengan gengnya membuli, memukuli salah satu murid di SMA Internasional di Jakarta. Ini SMA saya tidak sebutkan, yang mahal uang sekolahnya. Ya, jadi itu anak-anak pejabat, anaknya orang kaya. Nah, ini pemimpin gengnya ini anak anggota DPR, dan dia membuli sampai anak itu trauma. Akhirnya anak itu memakai pengacara terkenal dan melaporkan pihak sekolah dan anak-anak yang membulinya dia. Itu secara fisik. Tetapi juga ada bullying secara kata-kata, ya, yang mengancam, yang menyakiti, yang menghina, yang melecehkan. Itu juga bullying. Juga ada bullying
dalam sekarang kita kan semuanya zaman digital, cyber, ya, di internet, telepon, dan lain sebagainya. Saudara mesti memperhatikan anak-anak saudara sebagai orang tua. Kalau saudara lalai memperhatikan, sekali ada kejadian, mungkin pelakunya dihukum, tetapi anak saudara itu akan menderita trauma seumur hidupnya. Dia tidak akan bisa maju kalau terbiasa dibullying, apalagi kalau sudah diperkosa, apalagi anak saudara laki diperkosa, habis. Saya mengajar kelas etika terapan, dan saya mengajar orang yang kena gay dan lesbi, dengar ya, tidak bisa sembuh. Itu dibetulkan, saya akan mengajar sudah 9 tahun, jadi 9 angkatan. Mereka banyak memberikan kesaksian. Salah satu yang memberikan kesaksian adalah dia tim di sebuah gereja yang besar di Denpasar yang sekarang sedang naik daun. Tim itu menjangkau kaum LG, lesbi dan gay, supaya mereka ditobatkan. Dalam waktu 2 bulan saja, mahasiswa saya yang merupakan salah satu anggota tim itu bubar. Sebab apa? Bukan mereka yang mentobatkan, mereka itu kayak ketarik. Saya mengatakan, karena itu roh iblis. Dan jangan main-main dengan roh iblis. Sekali saudara buka celah kepada roh iblis, dia akan menghancurkan saudara. Jadi mereka membubarkan diri, tidak bisa. Ada juga bullying dalam hal sosial, ya. Jadi disebarkan, spreading rumor. Itu jadi kita kan tinggal di Banjar atau apa perumahan, itu juga bisa dilakukan bullying sosial. Saudara dijauhi, hati-hati, karena bullying ini bukan, sekali lagi, bukan hanya kepada anak-anak, tetapi sampai dewasa juga bullying ini masih ada. Saudara sebagai orang tua, jangan lupa nanti perjalanan pulang atau sampai rumah, atau waktu saudara dengarkan YouTube-nya ini besok premier, saudara ajak anak saudara menonton dan dikasih tahu. Dengarkan yang baik loh saudara ya. Anak saya sudah besar, saya tidak masalah. Tapi saudara yang anak-anaknya masih kecil, saya kasih tahu. Kalau anakmu laki, sekali diperkosa, hancur dia. Kalau anakmu perempuan, sekali diperkosa, itu trauma seumur hidup. Kasih tahu, hati-hati. Jangan sembarangan dengan orang asing. Kalau ada yang bilang, papamu suruh jemput, mamamu suruh jemput, jangan dipercaya. Kasih tahu itu. Ya, jadi kalau saudara, anaknya sekolah biasa, siapa yang menjemput, misalnya si A atau si B, lalu tidak dijemput. Loh, ini ada kejadian kan di Jakarta. Dijemput dan dikasih tahu, saya disuruh papamu, disuruh mamamu jemput karena mereka enggak bisa jemput. Kasih tahu mereka, jangan mau. Sebab anak ini ditemukan mati dalam keadaan organ tubuhnya diambil. Di mana? Di Indonesia. Kalau saudara mau, saya kirimin gambar-gambar bagaimana perlakuan orang-orang yang sangat jahat. Anak-anak itu diambil organ tubuhnya, tidak dibius, langsung dipotong. Langsung dipotong. Dipegang tangannya, dadanya dibelek gitu. Diambil ginjalnya, diambil apanya, lalu dibiarkan mati, tidak ada bius. Mau itu terjadi pada anak saudara? Kasih tahu yang betul. Jangan anggap remeh. Dunia ini sekarang semakin jahat. Colek kiri kanan, kasih tahu. Ingat, dunia makin jahat.
Kasih tahu yang betul, saudara. Supaya sebelah saudara tuh dengarkan nasihat dari saudara, bukan hanya dari saya. Itu saudara memberkati yang lain. Ya, amin. Kalau saudara mau diberkati, saudara kan harus berilah, engkau akan diberi. Berkati, engkau akan diberkati. Kalau saudara diam, saudara enggak dapat berkat apa-apa, pulang nanti dari sini. Bunuh diri ini juga, nanti saudara di rekaman YouTube, saudara bisa lihat ini ya. Macam-macam, bunuh diri ini bukan solusi. Ya, kondisi yang dapat memicu terjadi bunuh diri, gangguan bipolar, depresi berat, merasa putus asa, suasana hati buruk, dan lain sebagainya. Ya, BPD, Borderline Personality Disorder, cara menangani, nah ini nanti saudara melihat ini. Lihat ya, yang pertama kenapa orang ingin bunuh diri, lihat ini. Pernah mengalami pelecehan seksual. Pelecehan seksual saya katakan bukan cuma diraba-raba, diperkosa. Itu bisa memicu orang bunuh diri. Makanya tadi saya katakan kalau anak saudara diperkosa, habis sudah. Dia bisa nanti satu titik, dia merasa jijik dengan tubuhnya, lalu dia bunuh diri. Ya, ada faktor sosial ekonomi, hutang, ya. Memiliki orientasi seksual tertentu seperti gay, lesbian, transgender, ini bisa memicu bunuh diri. Orang tua itu enggak beli lengah. Jangan saudara bingung cari uang, anakmu hancur. Anak itu lebih berharga daripada keuangan saudara. Enggak ada orang tua yang bilang amin? Berarti orang tua di sini lebih penting uang daripada anaknya. Saya ulangi. Uang saudara itu tidak lebih penting daripada anak saudara. Setuju? Jangan saudara diam. Kalau saudara diam berarti saudara pikir, saudara berpikir, oh uang itu paling penting. Enggak ada uang anakku enggak hidup. Salah saudara. Pola pikirmu tuh roba, jangan ikuti pola pikir orang dunia. Tahanan penjara dan lain sebagainya. Kualitas tidur yang buruk ini juga bisa memicu kepingin bunuh diri. Ya. Mungkin tidak bunuh diri secara langsung. Mbah Surip itu mati karena kebanyakan minum kopi. Itu salah satu faktor membuat dia mati. Saya boleh mengatakan secara tidak langsung. Dia bunuh diri dengan banyak minum kopi. Tahu Mbah Surip? Tak gendong kemana-mana, itu loh. Pandangan negatif tentang diri sendiri itu akan melumpuhkan potensi saudara. Negative mindset that will bring you down, akan membuat saudara jatuh. Ada orang yang dikasih tahu gembalanya, kamu jadi singers atau paduan suara, bagus kamu suaranya. Aduh pak, suara saya ini kayak bebek. Lo orang menilai dia suaranya bagus, dia bilang suaranya kayak bebek. Pimpinan sekolah minggu, gembala sidang kasih tahu, kamu punya potensi jadi guru lo. Coba kamu bantu di sekolah minggu jadi guru. Wah, wajah saya wajah kriminal. Nanti anak-anak lihat saya, belum ngomong sudah takut wajah saya wajah kriminal. Itulah menurut dia. Padahal gembalanya sama pemimpin sekolah minggu kan sudah kasih tahu, kan sudah ngelihat wajahnya. Iya kan? Enggak apa-apa wajah kriminal, hati apa saudara? Hello Kitty.
itu melumpuhkan potensi saudara. Kenapa? Saudara berpandangan negatif tentang diri saudara. Oh, suaraku kayak bebek, wajahku kriminal. Padahal enggak. Tolong lihat kiri kanan saudara. Kasih tahu dia, wajahmu kriminal atau bukan kriminal? Kasih tahu dia. Lebih banyak yang ngomong gini, wajahmu kriminal, ya. Doni takut ngomong sama sebelahnya dia. Menghancurkan hubungan dengan orang lain. Ya toh. Kalau saudara berpandangan negatif tentang diri saudara, itu saudara merasa minder. Itu akan menghancurkan hubungan saudara dengan orang lain. Saudara enggak mau kumpul. Eksklusif itu bukan hanya untuk porsi orang kaya, tidak. Kelompok orang kaya eksklusif, enggak mau gabung sama yang lain. Salah. Jangan saudara berkata orang sombong itu orang kaya, orang sombong. Salah. Orang yang miskin itu jauh lebih sombong daripada orang yang kaya loh saudara. Orang yang minder ini jauh lebih eksklusif, dia menutup diri. Padahal semua manusia diciptakan sama beratnya, harganya di hadapan Tuhan setengah sikal. 50 rupiah, tidak ada yang lebih daripada itu, semuanya sama. Haleluya. Haleluya. Mau saudara S3, S2, S1, S Taylor, S Juice, semua sama. Semuanya S. Udah betul toh? Sekarang kita lihat. Ciri orang yang bermental sehat. Mari kita baca bersama. 2, 3. Selalu melihat kebaikan dalam diri orang lain. Nah, kalau saudara mau punya mental yang sehat, kalau saudara sebagai orang tua mentalnya enggak sehat, kasihan anak-anakmu. Istri jengkel sama suaminya, mau ngelawan enggak bisa. Kalau marah anaknya dipukuli, dikamplengi dan lain sebagainya. Ciri yang pertama, kalau saudara mempunyai mental yang sehat, kalau lihat orang lain, jangan ingat jeleknya dia. Lihat kebaikannya. Setiap orang itu pasti punya kebaikan. Haleluya. Haleluya. Contoh ya. Ini tidak menyindir. Coba, Pak Julius. Kalau saudara mau lihat kejelekannya, coba lihat ke sana. Nah, supaya yang sana lihat. Dengan mudah saudara bisa mendapatkan kejelekan-kejelekannya. Karena memang jelek. Tapi kalau mau lihat kebaikannya, banyak. Pertama, dia ini sayang anak. Betul, Eca? Nah. Tuh, anak yang paling tua bilang betul. Ya, yang kedua, dia ini suami yang takut sama istri. Itu istri paling seneng, saudara. Pintar main musik, sabar, senang makan roti, senang minum kopi. Pintar bikin talam. Banyak kebaikannya. Lihat, rapi, pakaiannya semuanya matching. Terima kasih. Banyak kebaikannya, jangan lihat kejelekannya. Kalau saya lihat kejelekannya, matamu ini belean. Kalau mata saudara belean, buka gini, ngelihat daun yang indah, daunnya itu maaf ya, kayak ada teleknya. Karena apa? Karena mata saudara belean. Kalau saudara selalu ngelihat orang lain dan selalu lihat kejelekannya, mata saudara ini belean. Hati-hati keluar di kuis apa itu belean. Itu lihat. Ya. Dia lihat orang lain tuh kayak gini tuh. Aneh-aneh. Filipi 1 ayat 3 dan 4. Paul mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku selalu berdoa dengan sukacita.
Ini tulisan Paul kepada jemaat di Filipi. Kenapa? Karena jemaat di Filipi itu ngirimin dia uang. Apakah kirimannya itu jumlahnya gede? Oh tidak. Secukupnya. Apakah jemaat di Filipi ini semuanya orang yang baik-baik, perfect? Oh tidak. Tapi dia ngomong, setiap kali aku mengingat kamu, aku mengucap syukur. Saya sering mendengar kok. Saya ini banyak diomongkan di luaran yang jelek-jelek, saya dengar. Kalau saya dengar, tuan saya itu juga dengar loh. Bukannya saya mensyukuri, beberapa dari mereka Tuhan sudah sentil semuanya. Jadi jangan selalu lihat sini jelek, lihat sisinya jelek. Itu namanya mata surah ini belean, belean itu ada kotorannya. Paul setiap kali ngingat jemaat di Filipi mengucap syukur, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, dia selalu berdoa dengan sukacita. Tidak menyimpan hal yang jelek. Lebih susah lagi kalau saudara suka asumsi yang buruk. Duga-duga. Jangan suka berasumsi. Apalagi asumsi yang buruk. Soalnya kalau asumsi itu lebih banyak konotasinya asumsi yang negatif, bukan asumsi yang positif. Oke, sekarang serius ya. Tepuk kiri kanan saudara, kasih dia berkat. Omongan begini, jangan suka berasumsi. Satu kali saya menyuruh seseorang berdoa, orangnya ada di tempat ini. Orang itu tidak pernah berdoa selama saya menjadi hamba Tuhan, dia sekalipun tidak pernah mau berdoa. Saya suruh dia berdoa, saya kasih tahu, mumpung istrinya enggak datang berdoa, mau dia. Wah, itu sudah surprise buat saya, dia mau. Waktu dia berdoa, saya kira doanya ini sebentar. Ternyata itu di luar ekspektasi saya, doanya itu agak panjang, tidak ada di tengah doa itu lalu gini, halo, halo, enggak ada. Karena ada anggota saya dulu, saudara ya, disuruh berdoa, dia lagi berdoa, Tuhan Yesus kami mengucap syukur, ya halo, halo. Ini bagus doanya dan panjang. Dan saya berkata sama orang itu, doanya bagus di luar ekspektasi, ya. Jadi jangan selalu kita sudah asumsi menjudge, wah, enggak ada. Dan jangan sudah suka mengeluarkan ancaman. Kalau sampai aku disuruh Pak John berdoa di depan, aku keluar dari gereja. Itu omongan tuh saya dengar loh, saudara. LCC yang ada di sini mungkin tahu tuh siapa anggotanya, saya sudah lupa. Ya, saya kan pernah bilang di khotbah, nanti saya akan menyuruh orang-orang berdoa secara acak. Nah, dia mengeluarkan ancaman. Kalau sampai saya disuruh Pak John berdoa, saya keluar dari gereja. Saya dengar itu saya ketawa. Karena saya dalam pikiran saya, enggak bakalan juga gue tunjuk lu berdoa. Enggak usah berasumsi. Belum tentu waktu sudah berdoa jelek. Bisa jadi waktu sudah berdoa syafaat. Yang kedua, ayo kita baca bersama. Dua, tiga. Selalu mengambil hikmah dalam setiap kesulitan, bukan hikmat, hikmah, ada pelajaran. Kalau saudara mau punya mental yang sehat, dalam segala kesulitan, ambil pelajaran, ambil hikmahnya. Tolong dibacakan, Filipi 1 sekarang, 12 ayat 14. Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil.
sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ya, amin. Saya ambil dari Filipi semua hari ini ya. Saat itu Paul ada dalam penjara dan dia ngomong, apa yang terjadi atasku? Apa yang terjadi atasku? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia di penjara. Justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Loh, lucu ya. Dia di penjara, dia ambil hikmahnya. Dia tidak berkeluh kesah, malah dia mengatakan menyebabkan kemajuan Injil. Yang pertama, jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain, aku dipenjara karena Kristus. Dia dipenjara bukan karena dia mencuri, membunuh, memperkosa. Tidak, Paul dipenjara karena Kristus. Dan yang kedua, saudara-saudara dalam Tuhan yang di luar sana kan dengar, Paul dipenjara loh, dipenjara. Kenapa? Kan dia memberitakan Injil, memberitakan Kristus. Orang-orang itu bukan tambah kecut hatinya, malah lihat ini. Karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Yang di luar sana dengar Paul di penjara ngomong, kita enggak usah takut, kita juga lebih berani dari Paul. Orang paling pol masuk penjara. Dan Paul di penjara, dia bukan berkeluh kesah, malah dia menuliskan hal yang positif. Apakah orang-orang yang di luar itu tidak tahu kalau di penjara itu tidak enak? Pasti tahu. Tapi dia melihat, mendengar contoh tulisan yang ditulis oleh Paul mengatakan bahwa ya justru karena dia di penjara ada dua hal positif. Itu membuat mentalnya itu sehat. Paul menghadapi kematian, dia tidak gentar, dia menulis nyawaku, meskipun nyawaku sudah dekat, dia tidak gentar, tidak takut. Sehat mentalnya. Saudara yang takut mati itu mentalnya tidak sehat. Kematian itu firman Tuhan mengatakan selesai penderitaan sudah di dunia, selesai pekerjaan sudah dan sudah istirahat tidur. Enak toh. Siapa ini? Bukan keluarganya saudara, enggak ada satu pun keluarga di sini. Dia adalah seorang insinyur di Jepang dan dia datang ke perusahaan namanya Toyota yang sampai sekarang masih ada dan merajai otomotif dunia, bukan hanya di Jepang, Toyota. Dia mengajukan satu proyek yaitu sepeda motor. Toyota sampai sekarang tidak memproduksi apa saudara? Sepeda motor. Dia mengajukan dan ditolak. Tentu dia kecewa. Dia berpikir kalau dia bisa masuk di perusahaan yang gede ini, wah luar biasa. Dia kecewa. Dia kecewa bukannya dia lalu tidur-tiduran, ngelamun, lalu berpikir bunuh diri, enggak. Dia berpikir, aku usaha aja sendiri. Ya. Dan dia berusaha sendiri dimulai dari rumahnya yang kecil. Dari situ dia mulai membuat prototipe untuk sepeda motor.
tentu tidak secanggih yang seperti sekarang Matic dan lain sebagainya, yang sederhana. Dan sekarang Honda, karena orang ini namanya Tetsuo, kalau tidak salah Tetsuya Honda, Honda itu nama marganya, itu merajai motor sedunia. Tidak percaya, penjualan motor terbesar di dunia itu ada di mana saudara? Di mana? Indonesia. Indonesia itu bisa mendatangkan Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marquez apa untuk menyapa penggemarnya karena penjualannya luar biasa. Perhatikan, motor Honda itu ada tulisan di depan, apa? One Heart. Yamaha ada. Apa? Yang sana jangan pura-pura, masa enggak pernah nonton MotoGP? Yang nonton, ya cuma mereka, aduh kasihan ya. Cuma nonton Bali United aja. Yamaha semakin di depan. Rossi aja bisa ngomong, Yamaha semakin di depan. Dia orang Itali. Ducati, Marquez. Di tangannya, tulisannya apa? Antangin. Tidak ada penggemar MotoGP kecuali saya. Antangin. Saya tidak usah bingung, Antangin ini bukan teologi. Bukan. Jadi yang sangat tegang ya. Oh Antangin tak catat ini, siapa tahu keluar di kuis. Antangin bahasa Yunani, Ibrani apa artinya? Jangan pura-pura enggak tahu lah. Saudara kalau masuk angin kan minum Antangin, tolak angin dan buang angin ya kan, kan itu obat, tiga obat yang paling utama. Ingat loh, keluar di kuis loh saudara ya. Dia mengambil hikmah dan sekarang Honda ini merajai penjualan motor. Toyota nyesel gak? Ya pasti nyesel. Tapi ya sudah. Yang ketiga, baca bersama. Supaya bermental sehat, dua, tiga. Jangan takut dengan kegagalan. Sekali lagi, dua, tiga. Ya, lihat ya. Each failure brings you closer to success. Setiap kegagalan membawa saudara lebih dekat kepada sukses, keberhasilan. Sukses ini bisa diraih dari kegagalan. Saya percaya tidak ada satupun di antara kita atau yang mendengarkan di rumah yang lahir sudah di keluarga kaya raya, kecuali saudara anaknya pangeran Arab. Harusnya saya pakai sorban Arab itu, tapi semalam saya coba satu jam gak bisa-bisa. Jadinya hancur ya. Nanti satu kali akan saya pakai. Pangeran Arab, khotbah di gereja, luar biasa. Kalau sudah lahir di pangeran Arab, wow, udah beda. Ya, beda. Dadah. Kalau sekarang sudah diberkati Tuhan sukses, itu juga berkat kegagalan-kegagalan saudara yang saudara tidak pernah menyerah. Haleluya. Saya enggak naik kelas, sekolah lagi. Enggak naik kelas, sekolah lagi. Tiga kali enggak naik kelas, dikeluarkan dari sekolah. Filipi 2, 14 dan 16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Haleluya, ya. Bu Rika kelihatannya agak kurang semangat, kurang tinggi nadanya dia ya. Disemangatin lagi. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Colek kiri kanan, kasih tahu. Jangan suka ngomel. Woi, suami-suami seneng ini ya.
yang sebelahnya istrinya, tuh loh, dengar tuh, dengar tuh. Sebaliknya istri juga tuh dengar tuh, jangan suka ngomel, dikit-dikit ngomel. Ya, coba lihat ini. 16 mengatakan tidak percuma berlomba, tidak percuma bersusah-susah. Haleluya, tidak percuma bersusah-susah, karena pasti ada hasil yang didapat. Kalau tidak mau bersusah-susah, ya hasilnya cuma tidur dan ngelamun saja. Banyak tokoh Alkitab yang pernah gagal, banyak. Ada yang berhasil bangkit dan ada yang jatuh, ada. Nanti dikerselkan siapa tuh yang jatuh, siapa yang bangkit. Lihat. Ini gambar yang bagus ya. Maaf hari ini banyak bahasa Inggrisnya, karena saya ngambilnya mohon dari bahasa Inggris. It doesn't matter how slow you go as long as you don't stop. Gambarnya siput. Pelan, tapi pasti. Tidak masalah seberapa pelan saudara jalan, selama saudara tidak mandek, tidak berhenti. Kalau berhenti biasanya lalu stop, selesai. Jangan berhenti dari pelayanan, jangan berhenti dari hal-hal yang positif. Tetap maju. Itu di depan itu sudah dekat. Bukan minggu lalu saya berkata, bukan mata air sudah dekat. Kerajaan 1000 tahun itu sudah dekat. Ya. Lihat Israel perang ke sana sini. Nanti kalau semua negara Arab sikat dia. Wih. Yang sudah dekat ini jangan lalu sudah stop, lalu sudah muter. Dia lihat matanya singa. Kamu punya mata, aku juga punya mata. Kamu punya cakar, aku punya tombak. Berani. Ini bukan kakak saya sayangnya. Ini adalah Edward Ko. Orang mana? Singapura. Dia waktu SMP mau sekolah sini ditolak, sana dikeluarin. Kenapa? Goblok. Dipulangkan. Tidak ada sekolah yang mau nerima. Siapa yang ngajar? Di Singapura nggak ada pembantu, ya mamanya yang aja. Di usia yang relatif muda, dia tercatat sebagai orang yang kaya, saya nggak tahu nomor berapa, saya lupa, orang terkaya di Singapura. Jadi jangan saudara ngomong sama anak saudara yang bodoh, goblok kamu, goblok, nanti besarnya jadi apa. Itu nanti kalau anak saudara jawab, saudara akan sakit hati lalu bunuh diri. Jawab apa Pak John? Anaknya jawab, Pak, saya nemukan rapotnya papa, semuanya 23 paling pol 4. Malu nanti saudara. Atau dia jawab, ya saya ini bodoh karena saya punya gennya papa. Lebih malu saudara. Kalau memang anak saudara bodoh, jangan tambah dibodoh-bodohin. Dia bodoh karena kamu yang bodoh. Ada cara-cara yang tidak menjatuhkan. Jadi saudara, jadi orang tua jangan bullying anak sendiri. Goblok kamu, nanti besar jadi apa? Goblok kamu, jelek kamu dan sebagainya. Nanti dia ngomong, ya saya jelek karena papa mama juga jelek. Woi, sayangnya ini bukan kakek saya. Ini namanya Aristotle Onassis. Dulu pernah menjadi orang yang terkaya di dunia, raja kapal. Sama. Waktu SMA dia dikeluarin dari sekolah. Guru-guru bilang dia goblok, enggak bisa apa-apa sudah, enggak usah sekolah. Ya, enggak usah sekolah. Sampai orang tuanya itu dapat surat
Tidak mau nerima. Karena apa? Karena goblok. Goblok kok bisa jadi orang terkaya? Nah itu dia. Kegagalan jangan ditakuti, saudara. Taklukkan kegagalan. Satu kali saudara mendapatkan keberhasilan. Haleluya. Pengalaman-pengalaman yang menyakitkan saudara itu membuat saudara itu makin kuat dan makin mendapat hasil yang luar biasa. Setuju katakan haleluya. Yang terakhir, kalau mau punya mental yang sehat, ayo katakan bersama yang keras. 2, 3, berkat besar atau kecil. Sekali lagi, berkat besar atau kecil. Berkat besar atau kecil. Jalan ketemu uang 1.000 di lantai, ambil, terima kasih Tuhan. Jalan ketemu 100.000, puji Tuhan. Tapi jangan rogoh dompetnya sebelah saudara. Tidak boleh, itu dilarang. Filipi 4:18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Haleluya. Dua kali kan Paul nyinggung, tadi kan di pasal 1. Jemaat Filipi ngasih sumbangan lewat orang namanya siapa? Epafroditus. Apakah kirimannya banyak? Tidak. Tapi dia mengatakan apa? Ini loh. Aku berkelimpahan. Ya. Aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Pokoknya sudah mendapatkan berkat. Bukan berarti Paul ini dapat sekian miliar atau emas batangan banyak dari jemaat Filipi. Baca dulu, jemaat Filipi itu bukan jemaat yang kaya. Jemaat di Korintus jemaat yang kaya, ya betul. Tapi jemaat di Korintus malah Paul bekerja sebagai pembuat tenda di Korintus. Jemaatnya kaya, tetapi dia harus bekerja. Jemaat Filipi itu bukan jemaat yang kaya. Kirimannya tidak banyak, tapi dia mengatakan, aku berkelimpahan. Ya. Dan yang mengatakan, persembahan yang harum, korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Memberikan kepada hambanya Tuhan itu sama dengan memberi kepada Tuhan. Ini kan hambanya Tuhan. Paul ini kan hambanya Allah. Bukan berarti jemaat Filipi ini ngasih sumbangan untuk dikasihkan kepada Tuhan. Bukan, kan bukan gitu konotasinya. Dia terima berkat besar, dia terima berkat kecil. Dia senantiasa mengucap syukur. Lagi ini kata-kata yang bagus. Blessings. They are everywhere. Take time to enjoy them. Berkat itu ada di mana-mana. Ambil waktu untuk menikmati dan bersuka cita. Haleluya. Berkat itu ada di mana-mana. Pagi ini sudah bisa bangun, hidungnya enggak buntu, suaranya enggak serak, matanya melek dengan jelas, pikirannya sehat. Tahu dari mana pikirannya sehat? Tahu uangnya ada di mana, jumlahnya berapa. Itu sudah berkat yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saya itu ini berkat yang luar biasa. Seminggu lalu saya sikat gigi itu berdiri. Gini tuh enggak bisa, Saudara. Betul. Saya sikat gigi itu jatuh-jatuh di sini semua. Cuci muka di sini. Begini. Enggak bisa. Gini itu sakit sekali. Apalagi suhu gini. Kalau sekarang Saudara bisa begini, itu sudah berkat Tuhan yang luar biasa. Ada di mana-mana berkat itu. Jangan mikirnya berkat itu, wah,
saya dapat kiriman duit, saya menang undian, saya ini itu. Alah, kalau Tuhan langsung kasih berkat besar kepada saudara, ambruk saudara. Betul, ambruk. Saya percaya kok. Saya yakin sekali. Sekelas Pak Julius misalnya. Woi, tiba-tiba di rekeningnya dia ngeprint di bank. Dilihat. Ini nolnya kok banyak sekali nih. Siapa pengirimnya? Tanya ke CS-nya. Tanpa nama, hanya kasih tahu berkat Tuhan. Nolnya banyak. Sekian ratus miliar. Apa yang terjadi pada Yule? Glempang ya. Berubah sudah. Disuruh main bass gitar, enggak mau. Dia mau main bass kalau bassnya dari emas. Baju ke gereja enggak bisa duduk, celananya dari emas. Semuanya dari emas. Ya. Tuhan tidak langsung kasih berkat back. Mati saudara. Dikasih kecil mengucap syukur. Tuhan tambahi lebih besar, mengucap syukur. Dikasih lebih gede lagi, mengucap syukur. Tuhan malah lebih, makin lebih senang memberkati saudara. Dikasih sedikit, kok cuma segini Tuhan? Dipancing lagi sama Tuhan, kasih lagi sedikit. Allah, ini untuk beli gini, beli gitu apa, enggak cukup. Tuhan bilang gini, rewel kamu, cerewet kamu. Bosan, kasih yang lain. Sekali lagi, Tuhan kasih saudara pancing berkat sedikit. Terima kasih Tuhan atas berkat yang aku terima. Tuhan senang. Oh anakku ngerti mengucap syukur. Kasih lebih gede, mengucap syukur. Baru sudah dapat yang besar. Haleluya. Kalau masih punya sepeda motor, enggak usah ngomel. Kalau saudara ngomel, tidak mungkin saudara dapat helikopter. Ya memang tidak mungkin. Lebih banyak bersyukur, berkat Tuhan lebih banyak mengalir. Haleluya. Makanya perbanyak mengucap syukur, jangan perbanyak ngomel. Mentalmu tidak sehat. Orang yang banyak mengucap syukur, itu pikirannya sehat. Pikiran sehat, mentalnya sehat. Ya, jadi saudara mau dihina orang, mau diapain, masa bodoh. Tuhan itu sudah sangat baik, terlalu baik dalam hidup saudara. Yang setuju katakan haleluya. Saya berdoa mulai saat ini ke depan, yang mentalnya sudah mulai mingsli, dikembalikan normal. Yang sudah sehat, makin sehat. Haleluya. Jangan lupa kasih nasihat anak-anak saudara tentang yang di depan itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkan ku dapat memanggil-Mu Bapa. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Aku melangkah hanya sendiri.
Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapaku, Bapa yang nyanyikan dari hati saudara, dari hati saudara. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkan ku dapat memanggil-Mu. Serukan, percaya, wah, di tengah-tengah kami Tuhan, hadirat-Mu sungguh kami rasakan dalam ibadah pada saat ini. Kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini Tuhan. Biarlah kami sebagai manusia yang sudah diubahkan oleh Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam setiap kehidupan kami, melalui setiap ucapan dan perbuatan kami. Kami tidak menyakiti orang lain, kami tidak membuli orang lain, tapi kami melakukan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami sampaikan juga kepada orang lain Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat firman-Mu pada saat ini Tuhan. Biarlah boleh membawa kami lebih menjadi manusia yang baik, yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Akan tambah-tambahkan lagi hikmat, akal budi, kebijaksanaan dalam kehidupannya.
dia boleh menjadi hamba Tuhan yang boleh Engkau berkati, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau masih ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami, mengganggu keluarga kami, anak-anak kami Tuhan, dalam bentuk dan cara apapun, kami bersatu hati memanggil namamu yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan, kami hancurkan. Kami hanya mengundang hadirat Tuhan, malaikat Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasih, kami serahkan ke dalam tangan kuasamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu selama-lamanya. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin tuh setiap penyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tikap-tikap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih memberkati persembahan yang sudah diberikan anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, tanda mereka taat terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji Tuhan yang luar biasa pasti akan direalisasikan dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Yeah.